Halo pemirsa, Yubi News kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Dinia Sari Dewi. Jumlah berita hangat telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Berikut Yubi News selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UB mengajak Civitas Akademika untuk berpartisipasi dalam donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, Kota Malang. Membantu sesama manusia bisa dilakukan dengan banyak hal, melalui harta benda, tenaga, ataupun dengan donor darah. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Cabang Malang secara rutin mengadakan donor darah di lingkungan Universitas Brawijaya. Peserta yang ingin mendonorkan darahnya dilayani dengan baik, waktu pendaftaran maupun pemeriksaan tekanan darah sebelum melakukan donor. Acara donor darah ini adalah proker tahunan BEM, Matahari, FIB, UB, terus itu dari Kementerian Advokesma. Dari di sini donor darah ini adalah salah satu kegiatan mulia kita, salah satu kegiatan sosial kita yang diperuntukkan untuk warga FIB, tapi teruntuk warga FIB khususnya, tapi untuk umum juga untuk warga UB seperti itu. Terus target dari kami sebenarnya melebihi 75, tapi 75 itu dari PMI-nya menghendaki hanya 50 kanton karena petugasnya dibagi-bagi. Aksi donor darah aja, tapi nanti aksi donor darah ini kami juga bekerja sama dengan teater lingkar yang khususnya itu untuk teater lingkar yang untuk mengajak mahasiswa FIB terutama untuk donor darah. Kegiatan donor darah yang mengangkat tema status darahku untuk negeriku ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa FIB, banyak karyawan yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena saya ikut donor darah ini sebetulnya sudah lama ini kurang lebih yang ke-20, hampir setiap tahun kita mengikuti donor darah. Karena apa? Karena saya tertarik atau terpanggil sebagai anak bangsa atau sebagai generasi penerus, mudah-mudahan apa yang saya donorkan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Sangat terlihat bahwa warga Universitas Brawijaya sangat peduli untuk membantu sesama dengan mendonorkan darahnya. Terbukti dengan peserta yang datang melebihi kuota yang disediakan oleh PMI Cabang Malang. Ari Wahyudi dan Andi Ismawan melaporkan untuk UBTV.